Kawasan alun-alun Kota Poso menjadi salah satu tujuan warga membeli aneka minuman dan makanan berbuka puasa di pasar Ramadan. Setelah membeli menu berbuka puasa, mereka kemudian duduk-duduk di lapangan meski tanpa alas. Begitu tiba waktu berbuka puasa, warga pun menikmati menu yang telah dibeli sebelumnya. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Putri, salah satu warga, ikut berbuka puasa bersama keluarga dan menikmati menu seperti gorengan dan minuman. Yang kedua kali ya. Ini setiap sore ramai begini ya? Iya. Apa saja yang dibeli tadi untuk buka puasa? Macam tuh ada gorengan, ya. Ngabuburit ala warga Kota Poso di alun-alun ini turut memberikan dampak ekonomi bagi ratusan penjual di pasar Ramadan. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah.